Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dan diskusi bersama mengenai Laboratorium Best Safety level 3 dan 4. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai laboratorium yang kita kategorikan ke dalam Biosafety level 1 dan 2. Apa yang akan dibicarakan pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan mereview kembali apa itu Biosafety level 1, laboratorium dengan BSL level 1 dan 2, kemudian laboratorium BSL level 3 dan 4, serta personal protective equipment yang diperlukan pada saat kita bekerja di laboratorium masing-masing tingkat level Biosafety. Seperti kita ketahui bahwa pengelompokan laboratorium berdasarkan tingkat levelnya itu adalah berdasarkan risiko yang dimungkinkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi ke dalam empat grup, ya, ke dalam empat grup, yaitu grup yang pertama adalah Biosafety level 1. Biosafety level 1 itu di sini dikatakan berdasarkan guidance WHO bahwa mikroorganisme yang di situ adalah diasumsikan tidak menyebabkan penyakit baik pada manusia maupun pada hewan. Jadi kelompok mikroorganisme ini adalah kelompok mikroorganisme yang memiliki risiko yang sangat rendah baik pada individu maupun pada komunitas. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok mikroorganisme yang dikelompokkan ke dalam grup kedua. Kelompok ini apa? Kelompok ini memiliki tingkat risiko yang sedang bagi individu, tetapi rendah buat sebuah komunitas. Dia dapat menyebabkan penyakit atau patogen pada human atau animal, tetapi tidak begitu bisa menyebabkan tingkat yang hazard bagi komunitas yang banyak, ya, bagi lingkungan. Tetapi tetap saja untuk yang level 2, kelompok mikroorganisme level 2 ini harus kita perhatikan. Tetap saja dia bisa menyebabkan penyakit, tetapi resikonya sangat rendah dan bukan merupakan mikroorganisme yang proses infeksinya adalah dengan aerosol atau dengan udara. Ya. Kemudian berikutnya adalah risiko kelompok mikroorganisme dengan risiko grup 3. Nah, kelompok yang dikategorikan mikroorganisme ke dalam grup 3 ini dia memiliki serius dan lethal human needs. Jadi dia bisa menyebabkan penyakit yang sangat serius bagi individu, ya, sangat tinggi bagi individu tetapi low bagi community. Dan rata-rata biasanya dia juga bisa menyebabkan penyakit baik pada hewan maupun pada manusia. Harus memerlukan suatu preventif dan treatment yang khusus untuk kelompok 3. Tetapi kalau kelompok 3 ini biasanya juga sangat berbahaya, ya. Contoh mikroorganisme yang bisa dimasukkan ke dalam kelompok 3 misalnya penyebab penyakit TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini adanya risikonya juga sangat berbahaya dan biasanya dia terspread di lingkungan. Nah, kelompok yang keempat adalah risiko
mikroorganisme yang masuk ke dalam grup ini, dia sangat memberikan resiko yang sangat high bagi individu dan high bagi komunitas. Contohnya misalnya Ebola, ya, Ebola. Ebola. Kalau virus SARS-CoV, COVID-19 ini dikategorikan ke dalam masuk ke dalam grup risk level T. Ebola ya itu adalah salah satu penyakit yang sangat secara komunitas bisa menyebabkan patogenitas buat individu maupun bagi komunitas. Kemarin sudah dijelaskan mengenai level 1, dia adalah merupakan lab dasar yang boleh tanpa mempergunakan laminar airflow, tetapi tetap diperlukan alat seperti pelindung diri yaitu jas lab maupun sarung tangan, ya. Kemudian labnya juga boleh secara umum tidak terpisah antara satu gedung dengan gedung lain. Tidak memerlukan sebuah biosafety yang utama. Contohnya mikrobanya adalah misalnya Candida albicans, E. coli. Dia tetap bahaya, tetapi kalau kita melakukan penanganannya dengan cara baik, maka tidak terlalu menyebabkan bahaya baik bagi individu ataupun bagi lingkungannya. Biasanya biosafety level 1 itu adalah untuk proses pembelajaran. Ini lab kita yang di lantai 9. Ini adalah contoh lab biosafety level 1 yang dipergunakan untuk proses pembelajaran, di mana tetap harus ada bangku-bangku yang terpisah satu sama lain, kemudian ada sistem untuk sanitasi untuk membersihkannya, kemudian mejanya juga tidak boleh terbuat dari karpet, mudah dibersihkan, jauh dari debu, dengan sistem ventilasi yang baik. Ini adalah biosafety level 1. Kemudian biosafety level 1 adalah dikatakan bahwa laboratorium yang di biosafety level 1 laboratorium ini adalah laboratorium yang diperlukan atau yang cocok untuk proses pembelajaran, kemudian juga minimal potensial hazard. Dia sangat minimal sekali untuk potensial berbahaya baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungannya. Nah, bagaimana halnya dengan biosafety level 2? Tentu saja mikroorganismenya juga dikelompokkan ke dalam grup 2. Di sini harus mempergunakan effective treatment. Jadi effective treatment yang harus spesifik harus dilakukan, kemudian akses ke dalam labnya juga terbatas, tidak semua orang bisa masuk, dan harus ada sistem biohazard, ya. Personal protection diperlukan, seperti jas lab, kemudian gloves, eye protector diperlukan. Kemudian harus dilakukan proses dekontaminasi, artinya harus disterilkan fasilitas lab tersebut secara rutin. Diperlukan biosafety, ya, diperlukan kabinet laminar airflow untuk pekerjaan di laboratorium level BSL level 2 ini. Contohnya adalah hepatitis A, hepatitis B. Jadi dia tidak merupakan mikroorganisme yang airborne atau yang penularannya lewat udara, tetapi tetap saja harus memerlukan penanganan yang khusus karena untuk individu dia sangat high risk, sementara untuk komunitas tidak. Individu dia high risk, sementara untuk community dia tidak terlalu high risk, tapi tetap harus diperlukan. Dan alat-alat ataupun equipment yang ada di base level 2 itu harus ada lambang biohazard seperti ini. Biasanya BSL level 2 itu adalah untuk lab laboratorium klinik, untuk diagnosis atau untuk lab riset, ya. Kemudian BSL 2 itu biasanya juga untuk
proses kontaminasi yang bisa disebabkan pada cairan, baik itu cairan darah maupun cairan yang ada di dalam tubuh. Dan pada BSA level 2 itu transmisinya itu adalah tidak berdasarkan dari udara. Ini ciri-ciri yang penting dari BSA level 2. Ya, jadi mikroorganisme yang dikelompokkan ke dalam BSA level 2 ini tidak kontaminasinya adalah lewat udara. Ini adalah contoh beberapa lab biosafety level 2. Kemudian standar, kalau kita bekerja dalam mikrobiologi, di bidang mikrobiologi, standar biosafety level 2-nya adalah pertama, working-nya itu harus selalu membersihkan semua tangannya, terutama sebelum dan sesudah masuk ke dalam laboratorium. Kemudian tentu saja tidak boleh melakukan kegiatan yang memasukkan benda-benda ataupun makanan dan minuman ke dalam mulut. Terus tidak boleh juga melakukan menyentuh lensa ataupun melakukan mengaplikasikan kosmetik di wajah di laboratorium ini. Tidak boleh. Kemudian yang paling berbodoh adalah tidak boleh menggunakan mulut untuk melakukan proses pipetik. Kemudian juga harus menempatkan disposable needle dan syringe itu dengan hati-hati sekali, dan kalau ada yang pecah itu harus disimpan pada kontainer tertentu. Dan gelas, alat gelas yang pecah pada tempat biosafety level 2 maupun sebenarnya untuk biosafety level 2 dan level 1 itu sama, harus segera dihandle secara directly dan tidak boleh mempergunakan tangan, ya, harus mempergunakan alat, baik itu forceps ataupun sapu ataupun apapun. Jadi tidak boleh sama sekali benda tajam ataupun alat gelas itu tidak ditangani secara tepat dan mempergunakan tangan. Kemudian harus dilakukan proses dekontaminasi dengan secara rutin untuk menghilangkan kontaminan yang ada pada laboratorium tersebut. Ya, kemudian berikutnya, setiap bahan ataupun benda-benda yang sudah dipergunakan itu biasanya dikill atau dibunuh dengan mempergunakan alat sterilisasi. Alat untuk membunuh bisa dengan mempergunakan autoclave manual ataupun autoclave yang otomatis. Ya, jadi semua alat-alat atau material itu harus di-remove, harus disterilkan kembali untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi. Nah, ketika kita melakukan proses mencuci tangan, itu yang paling baik minimal adalah 20 detik. Ya, 20 detik, waktu yang tepat untuk melakukan proses cuci tangan. Pertama, kamu lakukan proses cuci tangan. Pertama adalah cuci tanganmu, ambil dalam kondisi terbuka. Yang kedua adalah ambil sabunnya. Yang ketiga, coba diusap di bagian telapak tangan, ya, lakukan itu, coba semuanya melakukan yang tahapan yang ketiga. Kemudian kita lakukan tahap yang keempat, punggung kiri, punggung kanan, kita bersihkan. Kemudian kita lakukan tahap yang kelima, sela-sela jari. Sela-sela jarinya. Kemudian tahapan yang keempat, kita putar. Kita putar ke kiri dan ke kanan, membentuk lingkaran. Sembari menikmati. Kita masuk tahapan yang ketujuh. Jari jempolnya kiri kanan. Kemudian kita lakukan tahap yang ke-8,
telapaknya kiri kanan. Kemudian tahapan yang ke-9, di bagian pergelangan pangkalnya. Oke, jadi sabun itu terdapat di seluruh bagian telapak kita. Lalu kita basuh airnya dengan air. Lalu kita lakukan pakai bersihkan pakai tisu. Selesai. Ya. Jadi kamu akan terhindar dari segala virus ataupun mikroorganisme kontaminan yang lainnya. Mulai sekarang, cara mencuci tangan yang baik adalah seperti ini. Ya. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. Berikutnya adalah, oke, ini sudah tadi disampaikan bahwa dalam laboratorium BSL level 2 itu harus ada tanda untuk mencuci tangan, harus ada, kemudian alat semua mejanya, kemudian tidak boleh ada karpet dan yang berbulu karena ini bisa menyebabkan kontaminasi. Kemudian harus meja atau benchnya itu harus resisten terhadap panas, asam organik, asid, dan senyawa kimia lainnya. Harus tahan, tidak boleh rusak apabila kena senyawa organik, senyawa asam, ataupun kimianya. Kemudian eye wash ini harus ada untuk membersihkan mata kalau terjadi kontaminasi atau terjadi infeksi dari bahan kimia. Ya, jadi ini adalah yang terjadi pada level 2. Kesimpulannya, di dalam sebuah laboratorium, lab safety rule itu adalah sebuah proses pembelajaran di mana kita mengetahui bahaya yang mungkin terjadi ketika kita bekerja di laboratorium. Nah, apa saja ketentuan lab safety yang harus diada? Itu adalah pertama, harus mempergunakan personal protection atau mempergunakan jas lab, mempergunakan kacamata goggles kalau jika diperlukan, ya. Kemudian harus mengikat rambut, harus menggunakan jas lab lengan panjang. Ya, kemudian berikutnya adalah ketika masuk ke dalam laboratorium, tidak boleh sendirian, harus ada supervisor atau harus ada kakak kelasnya atau harus ada izin dari dosen. Tidak boleh sendirian, sangat tidak boleh sendirian bekerja di lab. Jadi, sangat tidak dianjurkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang membantu kita untuk mengawasi apakah kita sudah mematikan lampu atau mematikan air, ataukah pada saat pekerjaan, misalnya katakanlah terjadi kecelakaan, itu tidak akan ada yang menolong kita kalau kita bekerja sendirian. Jadi, di laboratorium sangat tidak boleh bekerja sendirian. Yang pertama dan yang kedua, harus ada izin, baik itu dari ketua lab, atau dari dosen pembimbing, atau dari supervisor, atau dari kakak kelas yang memang sudah ada asisten lab, ya, misalnya, atau yang sudah lama ada di laboratorium. Kemudian harus diketahui adalah harusnya ada nomor emergency call. Jadi harus ada emergency call, kemudian harus ada equipment kit untuk kit kalau terjadi kecelakaan di laboratorium. Jadi kotak obat, ya, kotak obat-obatan itu harus ada di laboratorium. Kemudian kita tahu bahwa di dalam laboratorium sangat tidak boleh makan dan minum, ya, tidak boleh kita melakukan makan dan minum. Kemudian identitas, kamu harus tahu lambang-lambang dari biohazard yang ada di
biohazard ataupun lambang-lambang yang ada di dalam sebuah laboratorium biosafety. Kemudian hati-hati, jangan meninggalkan bunsen yang menyala. Ketika kita bekerja di lab, harus secara baik dan benar mematikan bunsen. Karena ini adalah sumber bahaya api yang utama di laboratorium, terutama BSL level 1 dan BSL level 2 yang masih mempergunakan bunsen yang tradisional. Kemudian harus selalu membersihkan labnya itu setiap waktu. Jadi usahakan semuanya tuh masuk bersih, keluar juga bersih. Kemudian pakaian atau bagnya itu disimpan dalam suatu ruangan tertentu dan jangan lupa biasanya harus selalu dibersihkan ketika sudah menggunakannya di laboratorium. Keep clean, harus selalu bersih. Jangan dibiarkan sampai berbulan-bulan atau bahkan berhari-hari, terus biasanya tuh mahasiswa nyimpan di locker, terus minggu depan baru dipakai. Nah, itu tidak boleh. Harus selalu dibawa dan digunakan dalam keadaan bersih. Ya. Kemudian kamu juga harus tahu bahwa harus handling glassware calorifery, harus tidak boleh mempergunakan tangan. Kemudian setelah completing di lab, semuanya harus wash your hand. Ya, wash your hand before and after. Nah, ini adalah beberapa guidance yang harus kita ketahui ketika kita bekerja di laboratorium. Satu lagi, harus hati-hati ketika hot glassware. Ya, biasanya harus pakai sarung tangan tahan panas ketika kita melakukan aplikasi yang baik itu cairan ataupun media yang panas. Jadi, jangan sekali-sekali mempergunakan tangan kalian karena itu sangat berbahaya sekali. Kemudian kita bicara tentang laboratorium dengan standar BSL level 3. Standar laboratorium BSL level 3 itu sangat infectious agent. Ya, jadi sangat menyebabkan bahaya yang patogen buat manusia maupun buat lingkungannya. Dan dia adalah potensial lethal, bisa menyebabkan kematian pada individu ataupun pada lingkungan. Dan eksposurnya itu biasanya dengan lewat udara. Spreadnya itu adalah lewat udara. Lewat percikan-percikan ludah gitu ya. Nah, itu patogen. Patogennya itu sangat spread sekali. Infeksinya serius dan possibility lethal. Contohnya misalnya yang sekarang membuat kita belajar seperti ini adalah yang disebabkan oleh virus corona. Coronavirus, ya, SARS-CoV-19, itu dia patogennya spread by aerosol. Kemudian sangat infeksi tadi. Nah, contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis atau virus corona. Dia sangat lewat udara, ya, lewat udara ininya. Kemudian labnya juga harus closing door dan biohazard sign full protective. Biasanya untuk diagnosis dan clinical research. Nah, ini adalah BSL level 3. BSL level 3, grup mikroorganismenya adalah grup 3. Artinya, dia bisa menyebabkan high risk buat si individu dan buat lingkungannya. Dan mikroorganisme yang menyebabkannya itu adalah potensialnya itu adalah dari dengan spread by aerosol. Jadi sangat berbahaya. Nah, ini adalah salah satu personal protection untuk biosafety level 3. Betul-betul harus mempergunakan plastik, shoes-nya itu berbeda-beda dan ini adalah disposable, jadi harus dibuang. Tidak boleh dipergunakan lagi. Kemudian dress code-nya juga spesifik, harus diganti. Kemudian tidak boleh ada sedikit pun celah buat si worker-nya. Jadi harus pakai label ini, harus pakai pelindung diri, harus pakai gloves. Kemudian personal protection-nya juga betul-betul tidak ada udara yang masuk ke dalam si worker-nya. Ya.
dan ini biasanya untuk diagnostik, research, ataupun production facilities. Bisa saja memperbuat teaching, tetapi teaching itu juga dengan standar BSL yang level 3 seperti ini. Jadi dia adalah bisa menyebabkan patogen buat manusia dan buat animal. Contohnya adalah tadi selain coronavirus, virus corona, kemudian Mycobacterium tuberculosis, kemudian TBC ya, menyebabkan TBC. Dan diperlukan sistem filtrasi, HEPA system, yang menyebabkan terjadinya kontaminasi di antara satu ruang dengan ruang lainnya. Harus ada room, shower room, dan separate working section virologi. Harus betul-betul ada ruang ganti. Pertama kamu masuk itu harus lewat mekanisme bahwa tidak semuanya bisa masuk ke dalam situ, ke dalam BSL level 3, harus orang-orang yang sudah diizinkan oleh supervisornya. Kemudian harus ada ruang ganti untuk mengganti seluruh pakaian yang digunakan, mengganti dengan pakaian jaslet yang biasanya disposable, dipakai kemudian langsung dibuang. Nah, biasanya lab BSL level 3 itu dia memiliki desain itu spesial spesial untuk desainnya. Jadi misalnya untuk masuk ya, untuk masuk itu ruang entry room. Jadi harus ada ruang ganti di sini. Tidak boleh tidak melakukan ganti. Jadi harus diganti semua alat labnya, harus diganti semua, tidak boleh mempergunakan perhiasan, kemudian tidak boleh mempergunakan apapun yang bisa menyebabkan kontaminasi. Dan ini sangat tertutup rapat sekali, aksesnya sangat terbatas. Ya, tidak boleh ada orang yang keluar masuk secara sembarangan. Kemudian sudah masuk ke sini, dia memiliki beberapa beberapa tempat, ada spesimen untuk persiapan spesimen, pembuatan media, sterilisasi maupun inkubator. Ya. Nah, ini beberapa contoh desain dari laboratorium. Jadi ketentuan dalam BSL level 3, pintu masuknya itu harus secara otomatis terbuka, tertutup dan terbuka, tidak boleh juga sembarangan. Harus betul-betul listrik terpisah antara gedung yang satu dengan gedung yang lain, tidak boleh menyatu karena sangat berbahaya dan kontaminasinya bisa menyebabkan orang di sekitar dan lingkungannya secara cepat menjadi terkontaminasi. Kemudian harus ada tetap harus ada hand washing dengan tanda-tandanya. Kemudian washingnya juga harus otomatis dan biasanya hand washingnya itu di setiap zona dari laboratorium tersebut. Kemudian laboratoriumnya itu juga harus didesain untuk mudah dibersihkan dan dilakukan proses dekontaminasi. Kemudian floornya itu juga harus anti slip, tidak boleh licin. Kemudian resisten, tahan terhadap kimia. Kemudian dia juga tahan terhadap cairan-cairan yang bisa menyebabkan bahaya. Kemudian semua windows itu harus di-seal dan mempergunakan protect HEPA filter, artinya sistem filtrasi yang sangat baik sampai mikroorganisme, bakteri atau bahkan virus tidak bisa menembus untuk laminar airflow-nya. Kemudian harus ada eye wash station, harus ada alat untuk membersihkan mata secara otomatis. Dan laboratoriumnya itu harus resirkulasi dengan sistem yang sangat baik sekali. Kemudian BSL level 3 ini harus ada fasilitas untuk mandi, kemudian fasilitas untuk filtrasi, ya, fasilitas untuk dekontaminasi, dan semuanya itu harus terukur dengan sangat rutin dan jelas. Jadi tahapannya, setiap waktunya berapa jam di dekontaminasi, berapa jam di sterilisasi, berapa jam, itu semuanya tercatat dan terukur dengan rapi. Ini contoh masuk BSL level 3, ada seorang peneliti, dia masuk ke dalamnya.
akses masuk ke dalamnya juga tidak semua orang. Jadi harus ada akses tertentu dengan cara seseorang yang memiliki personal personal ID saja yang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian semua perhiasan, semua pakaian itu diganti. Jadi ada ruang gantinya di sini, ini diganti. Kemudian di sini juga ada ruang gantinya ya, interchange room. Kemudian exterior change room, jadi semua alatnya, semua semua baju labnya itu, dress code-nya digunakan. Kemudian setelah itu juga ada shower-nya untuk dia membersihkan sebelum dan sesudah masuk ke dalam laboratorium. Kemudian dia pakai alat protection-nya. Jadi itu adalah beberapa contoh, ini adalah personal protection dengan biosafety level 3. Jadi BSL access control juga harus ada access control-nya. Kemudian ini adalah alat proteksinya, betul-betul dia sangat protektif sekali. Jadi harus pakai face shield misalnya, atau harus pakai mempergunakan alat pelindung yang semua seluruh tubuhnya tidak bisa terkontaminasi. Kemudian harus ada betul-betul sistem yang exit keluar masuknya harus terkultur dengan baik, dan labnya juga betul-betul dalam sebuah sirkulasi yang sangat sudah diperhatikan dengan sistem yang sangat jelas. Ada processing labnya, ada culture lab, ada mechanical room, ada receiver labnya. Jadi tidak tidak semua orang bisa masuk ke sini untuk menggunakan sebuah penelitian. Nah, apalagi biosafety level 4. Biosafety level 4 itu fasilitasnya itu adalah very dangerous agent. Ya, dan betul-betul dia aerosol rutin. Kemudian di mana belum ada vaksin atau terapi yang bisa dipergunakan untuk menghandle mikroinfeksi yang disebabkan oleh BSL level 4. Jadi untuk tipe BSL level 4 itu sangat dangerous buat si workernya, sangat bahaya sekali buat si praktikannya, sangat tinggi tingkat patogenitasnya, dan buat lingkungannya juga sangat tinggi. Ya, kemudian dia sistemnya adalah lewat udara, dan biasanya obatnya belum diketemukan. Obat untuk menangani dangers dari si virus itu belum ditemukan, dan masih sangat berbahaya sekali. Dan untuk semua mikroorganisme yang BSL level 4 itu dia bisa terekspor dari sistem peresan, kemudian cairan dalam membran bisa menyebabkan ekspor dari droplet ya, kemudian autoinoculation. Jadi bisa sangat berbahaya sekali mikroorganismenya. Jadi penanganan level BSL level 3 plus itu adalah untuk BSL level 4. Jadi semua yang sudah dilakukan di BSL level 3 juga plus dilakukan di BSL level 4. Nah, untuk proses untuk BSL level 4 itu sistem udaranya itu sudah mempergunakan alat seperti ini. Contohnya adalah Ebola lab ya, yang betul-betul tidak boleh ada terbuka sedikit pun. Oke. Itu adalah sudah dijelaskan mengenai BSL level 1, BSL laboratorium BSL level 2, level 3 dan level 4. Jadi, kesimpulannya adalah bisa kita simpulkan untuk agentnya tadi sudah dijelaskan BSL level 1 itu tidak terlalu berbahaya. Kemudian BSL level 2 dia berasosiasi, agentnya juga berbahaya, berasosiasi pada manusia dan hewan. Tetapi sistem infeksinya misalnya lewat suntikan, lewat cairan, membran, tidak lewat aerosol. Kalau yang level 3 itu dia bisa menyebabkan serius potensial dan biasanya melalui droplet. Kalau di level 4 itu dia sangat very dangerous baik individual maupun buat lingkungannya karena transmisinya itu adalah lewat udara ya. Sangat berbahaya sekali untuk level 4. Kalau ini untuk BSL level 3 juga bisa lewat udara, tetapi
rata-rata dia bisa lewat cairan, lewat sentuhan, ya. Tapi dan sudah banyak risetnya. Kalau level 4 itu betul-betul tidak bisa kita temukan, belum ditemukan. Risikonya itu sangat tinggi sekali. Untuk standarnya itu adalah standar mikrobial. Kemudian untuk yang laboratoriumnya, siapapun bisa akses masuk ke dalamnya, tapi tentu saja dengan izin. Kemudian gedungnya juga tidak terpisah antara satu gedung dengan gedung lain, biasanya untuk proses pembelajaran untuk yang BSL level 1. Tapi BSL level 2 itu adalah BSL level 1 plus. Artinya apa? Harus ada biohazard sign-nya, kemudian harus ada penanggulangan terhadap benda tajam, kemudian berikutnya juga harus ada proses pembuangan dekontaminasi dari mikroorganisme yang ada pada level 2. Kemudian pada level 2 ini juga harus limited access dan biasanya juga harus diperlukan laminar airflow untuk BSL level 2. BSL level 3, laboratoriumnya itu harus dikontrol. Jadi tidak semua orang bisa masuk. Kemudian ada dekontaminasi semua waste-nya, dekontaminasi laboratorium before laundry. Jadi ini harus kalaupun ingin dipergunakan lagi, baju jas lab-nya harus dilakukan proses dekontaminasi. Kalau BSL level 4 itu semuanya harus materi. Pertama adalah harus masuk dan keluarnya, harus shower, ada shower exit before and after, harus ada ruang antara di antara keduanya, kemudian harus ada semua material ataupun jas lab yang dipergunakan itu tidak boleh dipergunakan kembali. Ya. Untuk BSL level 3 juga ada ruang showroom-nya, jadi harus ruang ganti dan ruang untuk membilasnya dari kita setelah kontaminasi. Kemudian untuk safety equipment-nya itu biasanya personal protection-nya harus ada lab coat, gloves, glove sama seperti biasa, harus jas lab, kemudian ada sarung tangan. Kalau memang diperlukan ada face protection. Kemudian kalau untuk BSL level 2 itu harus di defense atau dirancang supaya tidak ada cause plus or aerosol infection material. Tetap harus diperlakukan patogen karena semuanya kemungkinannya bisa saja karena kontaminasi rutin yang mungkin terjadi. Personal protection-nya harus betul, jas lab, coat, eye protection diperlukan. Nah, kalau misalnya untuk yang level 3, itu harus ada respiratory protection. Kemudian, proteksinya harus lebih lengkap dibandingkan dengan BSL level 2. Ini juga, ini harus full body air supply positive pressure suit. Jadi kalau yang level 4 sudah harus semuanya dilindungi. Kemudian berikutnya adalah fasilitasnya, dia laboratorium bench-nya bisa ada, boleh tidak. Kemudian tandanya juga bisa boleh, bisa tidak, tanda-tanda bahaya atau biohazard. Nah, kalau misalnya BSL level 1 untuk proses sterilisasi harus ada. Kemudian BSL level 2 harus terpisah antara satu tempat dengan tempat lainnya. Door-nya itu harus self-closing. Kemudian harus ada sistem sirkulasi yang keluar masuk secara otomatis. Tidak boleh ada air flow ke dalam lingkungan, keluar lingkungan. Harus ada proses filtrasi dulu. Kemudian room-nya itu secara otomatis di-lock. Hand washing sink, tanda-tanda dan alat untuk mensterilisasi tangan itu harus selalu ada di setiap tempat. Kalau BSL level 4 itu adalah laboratorium BSL level 3 plus. Ya, plusnya itu apa? Harus terpisah antara satu building dengan building lain. Harus ada dekontaminasi sistem, harus ada vakum sistem, dan required standar yang sangat ketat sekali untuk BSL level 4. Ini kesimpulannya dari BSL level 1, 2, 3, dan 4. Ditinjau dari mikroorganismenya, ditinjau dari dari safety equipment-nya, dari personal equipment-nya,
dan ditinjau dari fasilitasnya itu apa saja yang harus ada, dan ditinjau dari alat-alat standar apa saja yang harus ada, itu terjadi perbedaan masing-masing laboratorium. Nah, dari semuanya itu adalah ketika kita bekerja di laboratorium itu harus melindungi personal yang ada bekerja di laboratorium selalu agar produktivitas saintifiknya itu menjadi meningkat. Kemudian harus terjaga kondisi lab risetnya, harus juga protek dari seluruh staff yang mungkin ada di dalam laboratorium. Harus terjaga juga dari semua proses kontaminasi, harus menjaga kontaminasi dari lingkungan, harus juga menjaga potensi dari kontaminasi di lingkungan yang mungkin ada. Jadi, ini adalah goal dari semua fasilitas yang harus ada di sebuah laboratorium. Ya. Dan untuk si pekerja yang bekerja dalam sebuah laboratorium, itu harus sudah terbiasa, sudah memahami material data sheet. Apa itu material data sheet? Nanti kita akan pelajari pada saat kita belajar bahaya biokimia. Kemudian kalian juga harus tahu atau bagaimana proses labeling. Kemudian safety prosedur juga harus paham. Kemudian harus tahu personal protection, harus paham aturan kesehatan di setiap laboratorium, harus paham bagaimana cara membuang hazard waste atau hasil dari praktikum itu ke dalam lingkungan. Kemudian harus selalu berinteraksi dengan supervisor atau dengan dosen pembimbing. Nah, seseorang yang bekerja di laboratorium yang harus dilakukan adalah ada 7 poin. Yang pertama, harus tahu mengenai sistem prosedur yang ada di laboratorium dalam hal misalnya material data sheet untuk bahaya kimia atau apa saja sih yang ada dalam bahaya kimia ini, kemudian bagaimana penanggulangannya, bagaimana cara kita melakukan karakteristik dari benda-benda kimia itu atau senyawa kimia itu apa. Nah, itu adalah adanya di material data sheet. Kemudian juga harus familiar dengan berbagai macam label yang ada pada bahan-bahan yang mungkin ada di laboratorium, kemudian tanda-tanda bahayanya apa, bagaimana penanggulangannya, itu harus familiar. Kemudian harus tahu bagaimana cara penanggulangan itu, safety prosedur, harus tahu bagaimana macam-macam dari personal protektif diri, harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan dan aturan yang mungkin ada dalam sebuah laboratorium, harus tahu bagaimana cara penanggulangan limbah yang mungkin dihasilkan dari sebuah laboratorium, dan harus selalu berkonsultasi dengan supervisor atau dengan pemimpin di lab. Ketika kita bekerja di lab, setiap laboratorium itu harus selalu dibersihkan. Ya, jadi untuk housekeeping-nya, menjaga kebersihannya, pertama, harus selalu dibersihkan secara rutin. Kemudian lampu sebelum dan sesudah harus dimatikan. Jadi kalau ini bisa menyebabkan terjadinya bahaya listrik. Kemudian kalau misalnya Bunsen burner atau alat-alat yang berbahaya gelas pecah, itu harus dilakukan segera penanggulangannya, tidak boleh ditunda, dan harus mempergunakan alat tertentu kalau kita ingin menanggulangi bahaya benda tajam ataupun alat-alat kaca. Kemudian harus memiliki sistem ventilasi yang baik, sistem ventilasi yang baik di dalam laboratorium, dan ketika kamu bekerja di laboratorium, kamu sendiri dalam keadaan yang sehat, ya tidak boleh kamu dalam kondisi sakit pergi ke lab, itu sangat sangat tidak boleh, sangat tidak boleh disarankan. Kemudian tidak boleh juga mereplace label dalam sebuah atau memindahkan alat-alat di laboratorium, itu sangat tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian harus hati-hati juga menciuman benda-benda yang berbahaya, harus juga mengetahui karakteristik dari sebuah kimia, tidak boleh makan dan minum, dan sebelum leaving itu semuanya harus di turn off, harus dimatikan. Listrik, air, gas itu betul-betul harus di turn off ketika sudah meninggalkan laboratorium. Nah, dalam sebuah safety fasilitas juga harus ada fire
firefighting, jadi alat untuk pemadam kebakaran, maupun fire blanket, maupun alat pemadam apar seperti ini. Dan apar ini sebenarnya setiap setahun sekali harusnya diganti dalam isinya itu supaya untuk memastikan bahwa dia bisa dipergunakan dengan baik. Ini dalam satu lab tuh harusnya minimal ada ini, ada apar ataupun ada fire blanket. Ini harus ada ya. Jadi kalau ada terjadi terjadi bahaya api ya, itu bisa kita langsung antisipasi. Kemudian ini juga ada sandbag, pasir untuk mematikan api yang mungkin terjadi dari api-api yang small fires, dari api-api yang kecil ya, yang disebabkan karena senyawa burning terbakarnya sodium atau api bunsen yang kecil-kecil, itu bisa pakai sandbag. Kemudian setiap laboratorium harus ada tanda exit keluar masuk tuh, harus ada exit sign-nya. Ini untuk kalau kita kondisi panik terus tidak tahu mana kemana exit, yang harusnya ada di setiap laboratorium. Kemudian fire alarm, nah ini juga harus ada di setiap laboratorium. Jadi kalau ada smoke sedikit saja harusnya langsung bunyi atau harus langsung ada. Jadi tanda-tanda ini adalah merupakan harus ada fire alarm, kemudian untuk alat pemadam kebakaran, kemudian untuk memadamkan api yang kecil maupun api yang besar, itu harus ada. Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi Bu sampaikan bahwa di dalam laboratorium tidak boleh makan dan minum ataupun mempergunakan kosmetik, kemudian rambut panjang harus diikat secara baik dan dengan benar, kemudian tidak boleh mempergunakan kontak lens kalau bisa ketika bekerja di laboratorium, tidak boleh special handling, harus wash hand after and before eksperimen. Kemudian tidak disarankan untuk mempergunakan pipet dengan mulut. Kemudian kalau ada alat yang pecah, baik itu siring maupun gelas, harus segera dibuang dengan mempergunakan alat tertentu. Berikutnya adalah harus disesuaikan semua personal protection-nya sesuai dengan BSL level 1, level 2, dan level 3. Ini untuk di laboratorium tidak boleh kita mempergunakan sendal jepit ya. Kenapa? Karena ini adalah shoes-nya terbuka. Harusnya wear close to shoes. Jadi harus, ini standar internasional, harus mempergunakan sendal yang tertutup yang khusus lab dan tidak licin, anti slip. Jadi kalau ini terbuka seperti ini, biasanya kalau di lab-lab kita tuh suka pakai sendal jepit dan sangat tidak disarankan tidak mempergunakan alas kaki. Kan itu sangat berbahaya sekali, terutama tadi misalnya kalau ada pecahan kaca atau pecahan beling, itu bisa menyebabkan bahaya. Kemudian ini adalah contoh ketika kita bekerja di lab, ada berbagai macam jas labnya ya, ada yang 100% cotton, itu biasanya kita pergunakan di lab BSL level 1. Tapi ini sebenarnya standar underground, jadi ini adalah standar untuk laboratorium. Tidak apa-apa, ini biasanya untuk BSL level 1 ya, kita recommended for chemical, radiological, and biomedical research. Jadi bisa buat biochemical, radiological, dan biomedical research itu boleh pakai 100% cotton. Dan harus lengan panjang, tidak disarankan untuk lengan yang pendek. Tapi untuk cotton ini sangat berbahaya kalau dia tumpahannya tuh acid. Ya. Ada lagi bahan jas coat-nya itu berasal dari Nomex. Nomex itu biasanya fire resistant dan resisten juga terhadap tumpahan asid atau senyawa asam ya. Itu biasanya untuk riset yang melibatkan senyawa-senyawa kimia atau senyawa yang mudah terbakar. Jadi beda lagi jas coat-nya. Kemudian ada juga yang polyester blend, artinya dia bahannya campuran antara 65% polyester, 35% cotton, atau sebaliknya, 40% polyester, 60% cotton. Ini biasanya dia lebih nyaman ya dibandingkan dengan yang 100% cotton. Biasanya suitable untuk chemical, radiologi, dan biomedical research. Ya, ini untuk yang biasa dipergunakan. Polyesternya ada juga polyester 100% atau 80 polyester
Oh, laser itu tidak dipergunakan untuk yang etanol atau flammable label karena dia mudah terbakar juga ya. Biasanya untuk biological material ya, untuk para dokter itu bisa juga mempergunakan polyester. Kalau kita juga bisa pakai pergunakan polyester, tapi kalau mahasiswa biasanya mempergunakannya pakai 100% katun ya, karena bahan polyester lebih mahal dibandingkan dengan bahan katun. Oke, nah itu adalah beberapa penyusun dari bahan penyusun dari Just Lab. Ini Ibu mempergunakan reference dari beberapa reference, salah satunya adalah Biosafety Microbiological Biomedical Laboratorium.